Halo guys, kembali lagi bersama saya Syam Free Content. Kalian ingin mengkloning RDP untuk kebutuhan online kalian? Caranya sangat mudah guys. Dari kita hanya mempunyai satu RDP, bisa kita cloning jadi dua RDP. Dengan IP yang sama, username berbeda, dan hasil kloningan RDP-nya seperti RDP baru guys. Sebelum lanjut ke videonya, alangkah baiknya klik like, share and subscribe-nya ya guys, agar channel ini terus berkembang. Untuk mengkloning RDP, terlebih dahulu kita masuk ke server RDP-nya dulu ya guys. Di remote desktop connection ini, tertera nomor IP, username, lalu klik connect. Masukkan password. Klik OK. Klik Yes. Jika sudah masuk server RDP-nya, langsung saja, klik Windows. Klik Control Panel. Klik User Account. Klik User Account. Klik Manage Another Account. Username Syamfree ini ialah administratornya, yang bisa menambah user account. Langsung saja, klik Add User Account. Di Add User ini, kita buat akses ke RDP-nya, agar nanti kalian bisa mengakses RDP kloningannya, sesuai yang kalian isi di sini. Isi username terserah kalian. Isi passwordnya terserah kalian. Re-enter passwordnya, isikan password yang sama, seperti kamu tadi dalam mengisi password. Isi password HIN-nya terserah kalian. Klik Next, maka akses berupa username dan password pada user account atau kloningan RDP ini, sudah selesai dibuat ya guys. Klik Finish lalu Close. Langkah selanjutnya, klik Windows. Klik Pencarian. Ketikkan Computer Management. Klik Computer Management, lalu Enter. Setelah itu, cari Local User and Groups, lalu klik. Kemudian klik Groups. Setelah itu, kita cari Remote Desktop User, lalu klik. Klik Add, lalu isi username RDP kloningannya. Klik OK. Klik Apply. Klik OK. Lalu close aja ya guys. Kemudian kita perkecil dulu RDP-nya. Sekarang kita coba tes masuk ke RDP kloningannya ya guys. Karena di remote desktop connection ini masih tertera username RDP yang sebagai administratornya, maka kita rubah dulu guys, dengan username RDP kloningannya. Isi username RDP kloningannya. Klik connect. Masukkan password. Klik OK. Klik Yes. Berhasil guys, kita berhasil masuk ke server RDP-nya, itu tandanya kita berhasil mengkloning dari satu RDP, menjadi dua RDP, dengan IP yang sama, username berbeda dan hasil kloningannya seperti RDP baru ya guys. Demikian cara saya dalam mengkloning RDP, semoga bermanfaat ya guys, salam saya Syam Free Content.